Bodoh suka kalau asyik solat subuh lambat walaupun asyik tak sengaja bangun lambat. Kalau selalu tu bukan tak sengaja tu, itu sengaja namanya. Kalau betul lah kita tak sengaja, adalah kita dah usaha sedaya upaya dah untuk bangun tapi tak terbangun juga. Tapi kalau berterusan bangun lambat, bangun-bangun je mesti dah habis waktu subuh. Bangun-bangun je dah habis waktu subuh. Itu dah bukan tak sengaja, itu sengaja. Sebab itulah nasihat saya, jangan biarkan berterusan. Usaha sedaya upaya. Set alarm, suruh mak bapak kejut, adik-beradik kejut. Kalau dah tahu tidur lambat, bangun lambat, tidurlah awal. Kalau dah tahu tidur di tempat yang selesa menyebabkan susah nak bangun, jangan buka aircon. Jangan duduk atas katil yang empuk. Buatlah apa-apa usaha, yang penting sama-sama kita usaha untuk bangun, okey?